Pekalamun suwung tangeh mirip pokang warni esiro pepucaning wang yento nganti dasaring samudro tuwin dasaring culoni ing. Selamat malam. Terima kasih atas iringannya yang begitu semarak. Sikto, iki ono jalmo nganggo coro Melayu. Kisana jenengmu sopo? Mohon diperkenalkan, nami saya tidak lain adalah Bilong Sarawita dari tanah Malaka. Kue soko tanah Malaka. Memang betul demikian. Lantas Paduka yang mulia, siapa namanya? Iya, iki jeneng sekawet jeneng kuwi Dewa Betara Tagamaya. Lho, Tagamaya, aku sugih kayanganku Sabaluri. Ning ya kuwi apa sing awak? Aku kudu sik edan nomor. Sidik boko sidik meja kursi tak gadekke entek. Kayangan Sabaluri iki tak gadekke ora iso nebus. Ya pese aku dadi wong kluyuran ngene iki. Mas Bilung. Lah sampean dhewe piye jarahe? Saya ini di tanah Malaka, dulu juga seorang sodagar kaya raya. Entah apa sebabnya, karena saya juga suka ceki. Semua modal habis, semua dagangan ludes, perahu-perahu disita oleh kreditor. Kalau begitu kita memang senasib. Terus kita kalau punya kesepakatan, gimana kalau kita koalisi, kita jadi satu kerjasama untuk merubah nasib Kang Tokok. Cocok. Lah kira-kira kepiye supaya nasibnya berubah? Saya suka baca surat-surat kabar bahwa di Ngalengkon Dirojo itu ada Raja Resasa kaya raya. Di sana banyak wadya bulat tapi goblok-goblok, bodoh-bodoh. Kalau kita ngabdi di sana pasti kita bisa dekat dengan rajanya. Wah, petung mungkin ya cocok banget. Nek wong perkara aku dadi tim sukses biasa. Rono ngepek-ngepek kono ngelak-ngelak kene. Nak nang kene ngelak-ngelak kene ngepek-ngepek kono biasa. Aku tim sukses ratu kok. Lah modal dadi tim sukses iki iso kanggo ngawula raja raseksa. Saya juga biasa kalau sedang kumpul di tim A sang ngepek-ngepek kelompok A. Kalau sedang di kelompok Prambanan, saya juga ikut Prambanan. Ikut di Delanggu, biasa saya. Sudah begitu skillful. Ngono ya lung. Ya mana yang ngajak? Ning yo ndek pendirian. Pendirian lung aja mung ubyak-ubyuk. Ya kudu sing alus. Kudu sing irama, kudu sing mawa seni. Oke lah Kakang Tokok. Kalau begitu, mulai saat ini nasib Tokok Bilung memang ditakdirkan untuk menjadi ponokawan para raksasa. Gonta-ganti raksasa enggak apa-apa, yang penting bisa bayar ya kok. Ah, ini tondo rezeki. Insya Allah. Ya malam hari ini tok ulung kok dino iki mbuh kepriye wong iki jane no tak rancang tahun baru ning ya kuwi lung tahun baru ki aku yakin dalane macet golek sopir angel engko paling-paling gak lengkap wah tunda wae tanggal 5 klakon dino iki sak bisa-bisane wong jenenge
belajar bersama. Oke, Kang Mas Togok. Lah iki crita kanggo para adik-adik piye jare para dewa. Lah rembugan gawe konsep wo dewa kuwi asale saka Antigo Tondok koyok mau. Lah saiki awake dhewe wis roh nasibe ben ngerti yen Togok Bilung kuwi dhisik ya wong memper ya juragan. Lung saiki ayo golek juragan sugih ing tanah sabrang.